Halo, jumpa lagi bersama saya Arswa Channel. Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara membuka ini ya, red valve ya, sama hose-nya tanpa menurunkan engine. Ini memang untuk menurunkannya sangat sulit ya. Jadi kita butuh kesabaran untuk menurunkannya. Untuk membukanya. Untuk yang pertama untuk melepaskannya itu kita harus membuka bagian yang untuk hose yang pompa minyak 2T nya harus dibuka dulu habis, karena dia nyangkut dengan baut yang baut 8 ini ya. Saya foto. Iya, nanti foto ya. Oke. Nih nyangkut di sini. Oke, sekarang kita akan buka. Kita buka pompa 2T nya dulu. Ini harus dengan perasaan juga karena takut dol juga. Nah, kebanyakan ini ternyata keras semua ini. Bisa dibuka. Ini bautnya panjang. Ini kita buka habis dulu biar tidak mengganggu baut yang di belakang. Dia melintas di atas baut deh. Oke, udah kebuka. Ini di bagian bawahnya itu ada ring, ring plastik bahannya itu. Kita buka nih. Tinggal udah terambil dulu ya. Kemudian kita bisa buka buat ini. Kita longgar. Ini agak susah nih. Itu obeng yang bengkok seperti ini ya. Jadi lebih luas tadi. Jangan model yang lurus seperti ini. Nggak bisa nih, untuk buka. Harus yang bengkok ya. Membukanya butuh kesabaran ya. Buka. Mak saya minta buka kue lebaran. Hati-hati duduknya. Oke, udah kebuka. Ini yang bawah. Udah longgar, dia buka pakai tangan aja diputar ya, karena kalau pakai obeng kelamaan kalau apa dengan kunci. Oke, udah kebuka. Kemudian yang sebelah sana lagi ya. Gunakan obeng yang bengkok juga ya, apa kunci yang bengkok. Ah, buka. Udah lama nggak dibuka nih. Kemudian sini lagi. Kayak bunyi. Ini di atas dulu, kita bongkarkan dulu. Bisa dibongkarkan dengan tangan.
sempit nih. Saya lagi megang handphone. Ini sepertinya butuh yang lurus ya untuk mengangkatnya. Oh, seperti ini lebih gampang menggunakan dua jari. Harus penuh kesabarannya. Terbang burungnya. Dengan pelan-pelan dan penuh kesabaran, karena kalau nggak sabar bakal bisa membuka platform ini, sangat susah, harus diturunkan mesin bukanya. Kita pakai tripod aja, susah. Oke, pakai tripod saya ini. Ya. Ya. Mana burungnya ya? Terbang. Dua tangan. Udah bukain satu. Yang satunya lagi ya. Dari sebelah sana ya. Oke, udah buka ya. Tinggal kita narik. Ini tinggal ditarik aja. Kira-kira kebuka aja ya. Dengan susah payah ya. Kita suka selingnya. Oke, buka ya. Inilah cara membuka Ripflap tanpa menggunakan engine. Memang agak susah. Tuh kesabarannya. Ini Ripflap mau saya ganti nih, karena sudah terbuka nih. Udah nggak rapat lagi. Tuh, ganti ya. Udah lemah deh. Yang bawah juga terlalu lembut. Oke, ini kesempatan.
video dari saya untuk cara membuka liftoff ya dari RX-6 tanpa menggunakan mesin. Ini liftoff penggantinya baru, akan saya pasang original. Ini nampak sudah ngambang ya. Sudah nggak rapat lagi. Benar bisa disetting, tapi saya nggak mau ini setting lagi. Mau ganti original aja. Karena udah dapat yang urinya. Oke, itu video dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akan di video. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, sayang.